Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to another version of Itraf. It's by Ustad Hanan Ataki. So stay tuned. We're gonna get started with that video in just a couple of minutes. This video was suggested by our good friend Ari Kyori. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestions. You guys can do it as well. Either you can put your recommendation in the comment section, or you can send me a message on my Instagram as well as my Facebook pages. For those of you who are new, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when any video is uploaded. Welcome back guys, we're gonna get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. And I just wanted to thank you guys for all your love and support. Alhamdulillah, last night we hit 70k subscribers, and we're going towards our goal of 100k inshallah by end of August, beginning of September. So if you haven't yet, please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when a new video is uploaded. With that said guys, let's get started with our today's video. Ilahi ilas tulil firdaw si a'ala wa la akma ala harim jahil. Teman-teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang utuh, sehingga dia mengatakan ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi, sesungguhnya saya tidak layak masuk ke surga Firdaus. Saya kotor, saya hina, saya penuh cela, saya banyak aib, saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Amin. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal solih tapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal solih saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahimu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu ya Allah.
Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dipakaikan baginya sendal terompah dari api yang membakar kakinya sampai mendidihkan kepalanya. Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka. Dan saya tidak sanggup ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta, kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan ya Allah. Saya bentak ibu saya ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana, saya debat ia seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya ya Allah. Mereka memberi kami pesan ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting. Masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, hai anakku. Karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami. Sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya apa kabar kami. Lalu kapan kami berbakti kepada mereka ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat ya Allah. Belum lagi durhaka, kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepada-Mu diam-diam ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli. Kami tidak takut kepada-Mu, seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah mitos, seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah fiktif, seolah-olah apa yang Engkau firmankan di dalam Al-Qur'an itu tidak benar-benar ada. Kami sombong menantang-Mu dengan berbuat dosa.
Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan, untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan darimu selain Engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan, beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Kami belum berani meminta surga-Mu. Kami juga tidak akan kuat dengan neraka-Mu. Kami meminta terimalah taubat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepada-Mu, memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait itu dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahilas fi dausi ala wa la aqwa ala nani guys. That was truly touching. I think that was from Ramadan, during Ramadan in 2019, so not this year, last year. And you can see a lot of the brothers and sisters are getting emotional. I think there's nothing to be shy or ashamed about, you know, getting in tears in front of our Creator and asking for forgiveness. What we have to always keep in mind is that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should never be hopeless. And that's what makes Islam subhanAllah different than any other religion. As some of you, if not all of you, might already have heard about the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where somebody had committed 99 murders, and he came and he was trying to find basically salvation. He asked multiple different people, and they said, you know, you've already killed 99 people, nothing's gonna happen to you, right? You're done, you're gonna basically go to Jahannam. And where somebody told him, you know what, if you want to truly ask for forgiveness, you have to change your city. Basically the story or the hadith is that he was forgiven, and he was sent to Jannah because he had asked for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why we have to keep that in mind too, that no matter how bad of a thing that we have done, no matter how much sins we have committed, there's always hope for us. So we can never forget, because Shaitan plays tricks with us, and we can never let him win. As long as we truly, sincerely ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, change our ways and continue to do good, the rest is all to Allah subhanahu wa ta'ala. He has made us a promise that he'll forgive us if we come back to him. And he has said that if my servant turns around, comes walking to me, I'll come running to him. So you know, we always have to keep in mind that there is hope for all of us, any of us, no matter how bad we have done. Allah subhanahu wa ta'ala is merciful and will forgive our sins. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive you guys this sin, forgive our mothers and fathers, and grant them Jannah, as well as our brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala give the sick shafa, give the poor, help the poor and the oppressed. May Allah subhanahu wa ta'ala also help our brothers who are the oppressor, and guide them so they stop oppressing others. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you guys, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide us, all of us, to the straight path, and keep us to the straight path. Forgive us, make the azab al-qabr easy.
and grant us Jannatul Firdaus. Thank you very much, guys, for watching this video and staying until the end. If you liked it, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you want me to react to another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.